بسم الله الرحمن الرحيم. Saya sering ulang-ulang untuk motivasi kisah ini. Ini agak favorit. Itu saking banyaknya waktu digunakan untuk zikir, sampai makan pun pilih-pilih. Tidak pernah makan nasi, makannya itu sawi bubur saja. Ditanya oleh temannya, "Syekh, kenapa sih Anda enggak pernah makan nasi?" "Saya sudah hitung-hitung. Kalau saya makan nasi itu, saya kehilangan 70 kali zikir." Zikir, zikir, zikir. Jadi kalau saya makan nasi seketika katanya, itu ngunyahnya kebanyakan. Begitu dimasukkan, kunyah, kunyah, kunyah. Waktu saya hilang untuk zikir. Kita ada di mana? Saat sahur nasinya berapa piring? Tempenya, ayamnya, masya Allah, banyak yang dihisapnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran.